Ratusan mahasiswa mengikuti pelaksanaan uji kompetensi ekspor-impor Nusantara yang diadakan penyelenggara di ruang 9 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Mahasiswa diuji dengan sistem mengisi berbagai bahan ujian yang diberikan dosen penguji yang berpengalaman dan terlihat mahasiswa sangat antusias mengikuti pelaksanaan uji kompetensi ekspor-impor karena diuji oleh penguji yang handal dan berpengalaman. Selain itu, mahasiswa akan diberikan sertifikat setelah mengikuti uji kompetensi ekspor-impor. Diharapkan sertifikat ini berguna untuk mendukung mahasiswa dalam mendapatkan pekerjaan di dunia kerja dan mendukung program pemerintah dengan kartu prakerja yang dicanangkan secara nasional. Dari lembaga kompetensi pelatihan TUK Nusantara sebagai wadah yang bekerja sama dengan Kementerian Kemendikbud dan Lembaga Ekspor Impor Nasional Indonesia mengadakan uji kompetensi untuk ekspor impor level 1 bagi materi asisten ekspor. Jadi yang dilaksanakan di sini adalah ujian-ujian teori dan ujian untuk mengenal dokumen-dokumen ekspor. Dan nantinya sertifikatnya ini dikeluarkan oleh Kementerian Kemendikbud. Dan sertifikat ini berguna untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah tamat atau fresh graduate yang baru tamat agar untuk memudahkan mereka untuk mendapatkan lapangan kerja terutama di bidang ekspor dan juga untuk mendukung program Pak Jokowi ya yang untuk mendapatkan kartu prakerja diharuskan untuk mempunyai salah satu kompetensi atau sertifikat kompetensi diakui oleh negara. Bisa cerita gak? Gimana ujian tadi? Kami baru saja melaksanakan ujian TUK Ekspor-Impor yang dimana dihadiri lebih kurang 100 mahasiswa dan dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang yang dimana ujian ini membahas tentang kelengkapan dokumen yang diadakan pada saat mengadakan ekspor-impor di yang terjadi. Mana ujian tadi bang rasanya bang? Ujiannya cukup menarik. Tadi kami membahas kayak sekitar dokumen-dokumen ekspor, bagaimana cara mengisi dokumennya, dan juga bagaimana tentang pengertian ekspor impor itu juga diujikan dalam ujian teori maupun praktek tadi. Seperti itu. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribelata TV. Salam Tribelata.